Masuk tadi. Okey, kita akan tengok buku pelangi kita. Kita akan bincangkan persilangan set. Okey, muka surat 45. Okey. Soalan ni lukis gambar Raja Van. Okey, dan lorekkan kawasan yang mewakili set yang diberikan. Okey. Kita ada dekat sini bermula dengan set G kita, iaitu nombor ganjil yang kurang daripada 10. Okey, kita nak senaraikan dulu kelas. G kita nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Itulah nombor ganjil kurang daripada 10. Next, H faktor bagi 15. Saya pegat bahasa Inggeris pula. Faktor bagi 15. Macam mana faktor kelas? Ambil 15. Ambil 1 darab 15. 2 boleh tak? Tak boleh. 3 darab 5. Dapat 15. 4 boleh tak? Tak boleh. Dapat balik 5 kan? Jadi faktor bagi 15 di sini awak akan dapat semua itulah. 1, 3, 5, 15. Boleh faham? Okey. J, nombor perdana yang kurang daripada 10. Nombor perdana eh? Satu nombor perdana ke? Tak. Mula dengan 2, 3, 5, 7. Ada lagi? Lepas tu dapat berapa? 11. Tapi dia nak kurang daripada 10. Kita berhenti sampai situ saja. Boleh tak? Boleh. Okey. Sekarang soalan dia, lorekkan. G akan bersilang dengan Yesh. Macam mana nak lorek? Okey. Pandai. Tanya saya soalan tu. Saya perlu buat apa? Sebab dia kata apa? Lukis gambar rajah van dulu. Okey. Jadi kita ada berapa set di sini kelas? 3 set. Okey, kita akan tengok dahulu G, H, J. Okey, saya akan lukis untuk warna biru dulu. G saya. Lepas tu saya ada H. Dan saya ada J. Olimpik. Olimpik pun boleh. Dan namakan luar dia G, ini H. Awak nak warna pun boleh, tak ada masalah. Jangan guna warna merah sudah. Apa dia? Tak bawa pensel warna. Tak bawa pensel warna, lain kali bawa. Boleh, boleh. Matematik, no problem. Warna-warni saya suka. Buat baru ceria sikit awak punya buku tu. Kalau tidak, warna sama je kan. Okay. Sekarang, kelas, kita nak cari yang sama dulu. Cuba awak tengok. Yang sama dulu kita nak buat. Apa tu yang sama sekarang? Kita nak buat. Ramai nak pergi tanda. Okey. Kalau awak lihat, perkara pertama yang saya nak tengok yang sama di sini antara ketiga-tiga set ialah apa? Yang saya nampak sama dekat sini. 3, 3, 3. 5, 5, 5. Betul tak? Itu akan berada di mana? Akan berada di tengah-tengah. Di antara set G, set H dan set J. Saya lukis dulu yang tu. 3 dan juga 5. Itu bukan jawapan dia lagi. Belum. Sebab kamu kena kenal pasti dulu. Okey. Macam mana? Sabar. Saya nak lukis dulu sebab dia suruh lukis. Lepas tu baru kita nak rantau kan? Nak rantau pula, nak lorekkan rantau yang ada kaitan dengan G dengan H tu. Okey. Saya kena lukis dulu. Okey. Seterusnya. Kalau awak tengok G dengan H, apa yang sama dekat sana? 1, 3, 5. 1, 3, 5. 3 dengan 5 kita dah lukis dah.
Ah, 1/5 pula. Satu sajalah. Ah. Maksudnya di sini di antara G dengan H, okey, yang belum lagi kita lukis adalah satu. Buat dot, tulis satu. Nampak tak? Nampak. Ha, jadi ini sekarang adalah yang sama di antara G dengan H. Okey. Boleh kelas? Ya. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Sebab saya nak tentukan lagi eh. Yang belum lagi kita buat adalah untuk G adalah 7 dengan 9. Okey. Sebelum awak nak namakan atau awak nak letak unsur pada set G kita, cuba tengok. 7 dengan 9 tu adalah ada tak pada unsur pada set lain? Ada. Yeah, kalau awak tengok G ini 7 ada berkongsi dengan mana? J. Ah, nampak saya lukis macam-macam bentuk. Ha. Ah. So maksudnya dia bersilang antara G dengan J tu apa? Tu 7. Dia berada mana? Sini. Tu cara kita nak lukis. Boleh faham? Okey. Okey, ada lagi tak yang belum kita masukkan dalam kita punya apa? Set yang bersilang dulu. Tak ada dah. So, apa yang awak ada dekat sini? 9 ada dalam G. Dia duduk seorang-seorang sini. Betul tak? Betul tak? Sebab yang lain kita dah buat dah. 1, 3, 5, 7 semua kita dah buat dah. 9 saja belum. Okey, H, apa yang tak ada? Unsur yang belum buat lagi? Yes. Duduk seorang-seorang 15. Mula-mula kita buat dulu yang sama dulu. Okey. Untuk J, ada tak yang seorang-seorang? Ada. Ada. Seorang pula dah. Satu unsur. Inilah cara macam mana kita nak melukis gambar Raja Van kita. Yang pertama, kenal pasti dulu unsur-unsur. Yang kedua, cari yang sama ketiga-tiga. Kalau ada tiga-tiga lah. Kalau dua, dua lah. Okey? Cari persamaan dulu. Supaya kamu tidak buat unsur sebanyak dua kali. Salah eh? Unsur tak boleh berada dua kali. Tak boleh kita ulang. Ya. Tak boleh lah. Sebab dia suruh lukis gambar Raja Van. Sebab awak kena tahu unsur tu ada berada di mana. Cikgu tak loreng. Dia ni lah tak sabar nak loreng. Ha. Sekarang kita loreng. Ha, dia kawan kita tanya. Cikgu tak loreng lagi? Sabarlah. Okey. Dia nak apa? G bersilang H. Okey. Bila G bersilang H, di bahagian biru dan juga hijau tu, dia bersilang. Di mana dia bersilang? Di sini. Ya. Yeah. Apakah unsur yang saya lorekkan tu? Nampak apa dekat sana? Unsur dia. Apa yang kita ada? Ya. Yeah. Jadi jawapan yang awak dapat untuk G bersilang dengan H ialah 1, 3, 5. Inilah jawapannya. Ya. Yeah. Boleh tak? Boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan dengan yang seterusnya. Ha. Awak nyatakan pada saya unsur bagi K dulu. Ha. Apa dia? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. Kurang daripada 20. 20 termasuk ke? Tak. Okey. L. Gandaan 4 yang kurang daripada 20. Sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20. 20 termasuk ke? Tak. Kurang daripada 20. Dan yang seterusnya kita ada M. Ha, faktor bagi 28.
Ah, ya. Yeah. 28 buat 1 darab 28. Sifir 2 ada tak 28? Ada. Darab 14. Sifir 3 ada tak? Ha, ha, ha. Ha. Mana ada? Ada. Sifir 4? Ya, 7 darab 28. Ya, yeah, 4 darab dengan 7. Sifir 5? Ada. Sifir 6? Ada. 6 darab berapa? 28. Ada. Sekati je. Gunalah kalkulator kalau tak dapat. Ha, okay. 28 bahagi dengan 6. Akan dapat perpuluhan kan? Jadi tak boleh. So, dia akan ulang balik dengan 7. Jadi, kita akan masukkan di sini unsur bagi M kesemuanya sekali. 1, 2, 4, 7, 14 dan 28. Boleh kelas? Okey. Nanti kita akan buat apa dekat sini? Cuba tengok. Lorekkan set K bersilang dengan set L bersilang L bersilang dengan set M. Maksudnya dia akan dapat yang tengah-tengah. Okay. So sebelum saya nak lorek, apa saya nak buat dulu? Cikgu, boleh tak dalam set kita boleh ada selain daripada bulat? Boleh. Petak. Petak boleh. Segitiga boleh. Tak ada masalah. Tapi normally-nya kita buat bulat lah. Senang. Bulat. J, K, L, A, wait. Empat. Ada something dekat sini baru saya perasan. Ha? Dah lukis bulat? Jangan lukis lagi. Sebelum lukis. Cuba awak tengok. Cuba cik tengok, cik tengok. Kita ada apa dekat sana? Ada apa? Tak ada apa-apa pun? Dalam lukis. Yeah. Sebelum saya nak lukis, ha, awak tengok. Tengok unsur L. Ada 4. Sama juga dengan K. Dalam ada L, ada 8, ada dalam K. 12, ada dalam K. 16, ada dalam K. Maksudnya apa? Kalau topik, ada subtopik. Kalau set? Ada set. Subset. Maksudnya dia berada di dalam set tersebut. Iaitu set apa? Set K. Okay. Ni saya lukislah bentuk petak. Yeah. Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okay. Saya... Dah kenapa tu? Saya buat ni sikit lah. Sebab apa? Sekejap lagi ada satu set lagi. Satu unsur yang akan share dengan M. Kenapa? M tak ada apa-apa. Kalau awak tengok sana, 1, 2. 2 akan ada dalam K. 4 ada dalam... Okey. Jadi maksudnya dia akan bersilang. Bertindih dengan... itu sebab saya letak set L tu ke kanan tu. Supaya nanti dia akan bertindih. Faham, faham? Jadi... Kita bukan sembrono melukis . Kena tengok dulu sebelum melukis. Jadi saya akan lukis. Sebab apa? Sebab nanti ini akan ada juga dalam set M dan set K dan L. Okey. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Sekarang apa saya nak buat? Okey, namakan dulu set kita. Set K, set L dan juga set M. Okey, dah namakan. Perkara pertama saya nak cari apa? Boleh tak saya tulis dulu unsur semua? Sebab nanti kalau awak tulis semua unsur, nanti awak kena padam. So, apa saya nak buat? Saya nak buat yang sama dulu. Apa yang sama dekat sini? Kalau awak tengok. Sama ada dalam
K sama ada dalam L, sama ada dalam M. Yes. Itu yang awak ada, iaitu ompek. Ompek, ompek, ompek. Ah. So dia ada kat mana? Tengah-tengah ni. Ah, tengah-tengah. Ah, boy. Okey, dia akan berada. Tengok eh. Dia akan berada dalam K. Betul tak dalam biru? Betul. Dia ada dalam hijau, L. Betul tak? Dia ada dalam M. Betul tak? Betul. Itu cara macam mana kita nak tahu dia berada di mana. Okey. Seterusnya. Ha, seterusnya apa? Tengok persilangan antara dua set sekarang. Itu tiga set. Okey, sekarang dua set. K dengan L. K dengan L semua tu lah. 4, 8, 12, 16. 4 dah ada. Jadi apa lagi yang belum ada? 8. 12. Dan 16. Betul tak? Betul. So L dah siap. Okey. Jadi 4, 8 dah ada dalam dalam apa? Dalam kita punya L. So ni boleh cross out. 12 cross out, 16 cross out. Ha, bila dah buat kita ni, wah habislah satu masa lagi. Okey. Seterusnya, cuba tengok. Ha, semua cuba tengok eh. Antara okey, L dah selesai. Sebelum saya nak buat K, cuba tengok K dengan M ada sama tak? Ada dua. Ha, yang sama dekat sini kalau awak nampak dia ada dua. 14. Dengan 14. Okey. Yang petak ah saya buat tu. Okey. Dekat mana dia 2 dengan 14 ni? Antara K dengan M, tengah-tengah ke? Tidak. Dia berada di mana? Sini. Ah, ni antara K dengan M. 2 dengan 14. Ah, ni kat bawah ni. Dia tak ada masuk duduk dalam set L. Dia duduk antara K dengan M. Betul tak? Yeah, atas dia. Atas dengan bawah lah saya buat tu. Okay. So, 2 dengan 14 dah selesai. Okay. Ada lagi tak yang sama dekat sana? Tak ada. Tak ada. So, dengan senang hati awak buatlah unsur-unsur yang belum kita buat lagi. Untuk K apa yang belum ada? 6. 10. 18. Ha? Tu je lah. 6, 10, 18. Betul? Betul. Ok. Untuk set M, apa lagi yang belum ada? 1. 1. 7. 28. Inilah macam mana kita nak melukis dulu gambar Raja Van. Ok. Ah, baru kita tengok balik soalan. Lorekkan. K bersilang L bersilang M. Yang mana? Mana? Unsur mana yang berada dalam K, ada dalam L, ada dalam M tadi? Ya, yeah. Jadi kamu lorekkan ini sahaja. Yang luar tu, yang 2 dengan 14 jangan eh. Ah, itu hanya ada dalam K dengan M, tak ada dalam L. Tak bersilang dengan L langsung. Yang bersilang dengan L hanya unsur 4 saja. Jadi jawapan di sini awak dapatlah, kita punya jawapan ialah 4 yang bersilang. Ada tak? Dia suruh lorekkan saja. Tak apalah, lorekkan saja pun. Boleh kelas? Boleh. Okey. Nombor 3 ni anak C boleh awak buat sendiri tak? Tak boleh. Oh, syuk. Eh, kata apa dia? Tu, semua tu lah. C-E-R-D-A-S. Oh, kita tapi... Ha? Apa dia kau cakap ni? Tapi... Okay, ha. Okay, macam ni. Dia kata X ialah huruf dalam kataan cerdas. Jadi, awak akan dapat X kita. C-E-R-D.
D-A-S. Cerdas. Haa. Macam ni lah. Y. Huruf dalam perkataan cergas. Y. Macam mana? C-E-R-G-A-S. Cergas. Dan yang ketiga, Z. Ceria. C-E-R-I-A. Ceria. Siap? Siap. Eh, saya suruh awak buat kan? Saya yang buat kan? Okey. Sekarang, kita nak lorekkan X bersilang dengan Y bersilang dengan Z. Okey, sebelum nak bersilang-bersilang tu, aku nak buat dulu gambar Raja Van. Betul? Ada subset kat sini? Ah, ada subset? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? D dengan G berbeza. Betul? Betul. Cuma kita boleh nampak cer, cer. Cer dengan A, cerah. Kan, kan? Ha, S tak boleh. S ada S dengan Y je. Cerah je yang sama kan? Ha, cerai sungguh. Tak cerai? Tahu. Okay. So, apa saya nak buat ni? Aku dah cakap bahasa dah. Ha, okay. So, X, Y. Dah kenapa? Dan Z. Kenapa tak ni? Oh. Dan Z. Okey. Ya lagi nak kena buat besar ni. Ya, saya nak besarkan dia. Tak ada Olimpik sebab apa? Sebab saya nak masukkan part tu sekejap lagi. Ah, kenapa bentuk macam tu? Kau faham-faham je lah. Kenapa saya nak buat bentuk macam ni? Okay, cuba tengok mana yang sama. Tadi baru kita kata yang sama. Apa yang sama tadi? Cerah. C-E-C. E-E-E. R, R, R. Ye, ye, ye. So kita ada empat kan? So terus letak di tengah-tengah ni. C. Oh ya, ya Allah. Terima kasih sebab diingatkan. X, Y dan Z kita. Okay. So, apa tadi? C, E, R. A, tengah-tengah. Di antara set X, set Y dan set Z. Betul? Cerah dah ada. Kalau nak tengok pula yang seterusnya, antara set X dengan Y ada yang sama kan? Iaitu apa? S. Ya, dua-dua ada S. So, maksudnya X dengan Y dia share S di sini. Tengah-tengah. Sharing is caring kan? So, tak ada makna. So, apa yang tinggal pada set X? D. Yes. Dia D saja. Set Y? G. G saja. Dan set Z? I saja. Macam inilah ceritanya untuk kita punya set gambar Raja Van. Soalan dia nak yang tengah-tengah, lorek kan? Mana? Mana kelas? Cerah tadi lah. Cerah. Ni lorekkan dalam ini sahaja. Boleh kelas. Dan nyanyilah ceria-cerianya. Okey, selesai. 24